Ya, hari ini kita melaksanakan pembagian uang kembali. Tapi bedanya ini adalah satu bulan dan lebih banyak. Dan uniknya ini kurang lebih berapa coba itu? Hitung. Wah, berapa? Kamu dapat 3.193.000. Bintara. Siap. Pama berapa? 3.373.000. Pamen berapa? 2.700.000. Berarti berkurang terus kan ke atas? Siap. Berarti jenderal berkurang. Siap. Nah. Bekal kesehatanmu banyak sekali nih. Siap. Jangan kamu jual. Nah, ini hari ini ada yang beda dari Pak Karoop, yaitu buku pedoman PAM Pemilu 2024. Ya Pak Karoop, coba dijelaskan isinya apa saja ini buku ini. Buku ini isinya adalah panduan kita melaksanakan tugas selama operasi Mantap Berata tahun 2024. Mulai tugas-tugas dari Kaopda sampai dari anggota yang melaksanakan operasi ini ada semuanya. Tolong dibaca dan dipelajari ya. Halaman pertama apa? Satu ada dasar hukum, yang kedua sejarah pemilihan umum di Indonesia. Di paling bawah ada penjabaran tugas pejabat operasi jenderal. Kalau nanti saya tanya tidak bisa, bisa dikurangi. Ya. Siap kamu dikurangi? Siap jenderal. Untuk tugas pokok kita dalam rangka pelaksanaan pengamanan pemilu, sekarang dalam tahapan kampanye, itu pokok kita. Untuk Satgas Gakum siap melakukan upaya penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran pada saat terjadinya pemilu. Dan siap. Koordinasi dengan? Bawaslu. Nababan. Nababan dapat uang berapa? Siap, mohon izin jenderal, mendapatkan uang sebesar 3.193.000 jenderal. 3.193.000. Siap. Ini kamu pakai untuk apa ya? Siap, untuk keperluan sehari-hari, jenderal makan, dan lain-lain. Dalam rangka operasi Mantap Berata. Nah, ya, kamu pakai tugas. Tugas uang ini nanti satu hari berapa selama satu bulan. Tugas semua apa? Siap. Mohon izin menjelaskan tugas saya sebagai Subsatgas Operasi Mantap Berata. Yang pertama, yaitu pengawalan di TPS dan di KPU dan Bawaslu. Dia, jenderal, mengamankan di Bawaslu barang tentu siang malam 1x24 jam. Ini ada tolak angin, vitamin, NR-C. Yang kolak miskin mana? Yang kolak miskin kalau dia bagi duit. Ya, kita serahkan. Gak ada ya.